Siapa? Oh iya, dah dua morale, pak ini, dikorting bang le. Makasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya mau usulkan di sini pak, saya sebagai bidan magang di Kelurahan Liatung. Kenapa ada bidan magang? Karena di sini tidak ada bidannya pak, yang Kelurahan Liatung. Nah, coba itu bu, cari tahu namanya, siapa nama bidan yang ada di sini? Siapa namanya? Kebinan yang di sini, yang PNS ya? Ada, karena saya katakan tadi, semua lembang kelurahan sudah ada bidan. Nah, adek katakan, boleh nggak saya panggil adek? Iya. Halo, Linda. Halo, Pak. Bilang, Kak. Kan kebinan jawabannya. Halo, Linda. Halo, Kak. Ya Pak, saya mau teruskan. Saya sebagai bidan magang di sini melayani masyarakat Kelurahan Liatung sudah kurang lebih 5 tahun. Tanpa ada dengan sukarela Pak, tanpa ada transfer sedikit. Jadi yang saya mau harapkan dari Bapak, bisakah saya di sini dibantu sedikit mengenai transfer dalam pelayanan di Kelurahan Liatung? Ya. Terima kasih Pak. Ya, saya mau bantu, tapi tidak ada SK-mu. Coba ada SK, Pak. Ada di SK dari Dinas Kesehatan Pak. Suruh dia bayar. Ya, Pak saya. SK sudah rela Pak. Kamu teko beneran kamu curah ya. Gak siamu na sede-sede kamu tahu. Gak siamu na sede-sede kamu tahu. Terus ibu temen. Sekarang ini sudah bayar ini. Bisa ya. Pak Bapak yang bikinkan saya SK dari Bupati? Dalam pengurangan Nah oleh karena itu saya coba meningkatkan itu ya, siapa tahu saya tertarik. Iya Pak. Yang pasti sampai hari ini bro. Makasih Pak. Ibu melayani ibu hamil, ya? Iya Pak. Dipegang atau diraba? Terusnya. Diraba, Pak. Diraba. Ketika melakukan tindakan diagnosis, ya, apakah diraba atau dielus? Di dua-duanya, Pak. Apakah diraba atau dielus? Dielus. Iya. Lalu kalau dapatkan pernah Linda menolong ibu melahirkan? Pernah? Iya Pak. Apakah iya dalam membantu ibu melahirkan mata dua atau mata empat? Mata empat Pak. Ya, sampaikan semua teman-temanmu kita harus menolong ibu melahirkan ini dengan empat mata. Iya Pak. Sepasang. Ya? Ya Pak. Jadi tidak dikangkang lagi orang begini di letena di tuisustona anu tapi sudah dari samping ya. Tahu? Iya Pak. Iya, karena tahu lah adek ya. Banyak sekali pacar saya tidak banyak. Ya? Coba bisa saya lihat kukumu? Ayo sini saya lihat. Kuku. Kuku tangan ya, bukan kuku kaki. Iya. Iya, enggak apa-apa kotor tidak. Kalau tidak, dagingnya yang menonjol atau kukunya, kuku jarinya. Dagingnya yang menonjol atau kuku. Coba lihat kukumu. Iya kan? Iya. Yang mana yang menonjol, kuku atau? Iya. Kemudian warna kuku seorang bidan boleh berwarna atau putih. Coba lihat tanganmu. Coba lihat. Nah, ya, ya makanya saya akan bawakan gunting kuku. Ya, toh ada gunting kuku di mobil.
Enggak, saya pragmatis saja, orang mau bantu orang, bantu betul. Ya? Toh, saya ada gunting kuku di mobil. Ya? Ya. Gagal. Ya? Tapi saya akan pikirkan. Ya? Ya. Nah, itu perlu kita tahu bahwa kita rekrutmen tenaga kontrak daerah kalau ada ruang kerjanya, tidak ngambil orang itu saja. Yang kedua, kita dahulukan anak setempat. Anak setempat. Lah. Iya, tidak bertanya pribadi ku ini umum. Lah, anak setempat. Ya. Ada? Nah ini gunting kukunya, ya, karena masih lebih panjang kukumu daripada dagingnya. Nah, aku sendiri, iya, iya saya tahu, tapi aku bawa kukumu lebih panjang, ya. Nah, nah, bawa mu kepada ini, nah, ya, iya. Tidak yang baik ya. Ya mungkin ini tanda itu pengenangku untuk pacarku tidak. Mau tahu? Ya? Mau tahu? 2017 kita memiliki angka kematian bayi itu 7 anak. 2018 itu menjadi 11 anak. Laporan kita mengatakan 1404. Nah, sangka tema ini, ya, saya ku telepon itu tidak. Ku telepon, sampai ini, melo rapa-rapa siaraka, melo-melo siaraka, tu tahu mu padadi. Nama Bali Moto, gua, piramu, tu, mas saya. Oh, dapat dari siapa, Pak Bupati? Nah, saya tulis lagi. Kita dapatkan angka itu 7/2017 dan sekarang 2018 11 anak yang meninggal dunia. Ya, oke ibu yang kacamata cepat-cepat.